Seorang pelaku begal motor di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan oleh pihak kepolisian. Ya, tindakan ini terpaksa dilakukan karena pelaku yang terkenal sadis dalam memperlakukan korbannya melawan aparat saat ditangkap. Agung Trijaya, 22 tahun, warga desa Tegal Sari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, nampak tertatih menuju ruang penyidikan Satreskrim Polres Musirawas. Pelaku terpaksa dilumpuhkan polisi, lantaran mencoba kabur saat ditangkap petugas. Dalam melakukan aksinya, pelaku begal ini tidak segan menyiksa korbannya. Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka tersebut ada di rumahnya. Kemudian kami langsung bergerak ke rumah tersangka. Kami lakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Namun tersangka tersebut tidak mengindahkannya. Kemudian kami lakukan tembakan melumpuhkan sehingga tersangka tersebut dapat kita tangkap dan dibawa ke Polres Musirawas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Agung dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dodi Chandra, MNC Media, Musirawas, Sumatera Selatan.